Assalamualaikum gamer semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian teman-teman yang selalu support saya di channel saya ya teman-teman, yang akan memberitahukan sejuta trik dan tips tentang ARK Mobile. Dan yang baru gabung jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya teman-teman. Dijamin jika kalian mengikuti video-video dari saya teman-teman, kalian bisa jadi pro player di ARK Mobile ini teman-teman. Dan juga misalkan video ini bermanfaat teman-teman, kalian bisa share ke teman-teman kalian atau ke grup-grup ARK Mobile kalian atau ke grup-grup game lainnya teman-teman ya. Oke. Aduh, keberatan cuy. Apa yang keberatan nih? Kita buang-buang dulu. Oh, telur ya. Kita kasih pindah dulu ya teman-teman. Ternyata ini yang buat dia berat cuy. Kita ambil semua dulu. Ya elah, salah. Oke. Simpan. Sekarang kita akan menyelesaikan pursuit teman-teman ya. Karena masih banyak pursuit, kita selesaikan satu-satu. Kita akan selesaikan pursuit yang taming Castro Raiders. Castro Raiders ya teman-teman. Berhubung saya kemarin itu jalan-jalan dan menemukan Castro Raiders itu di bagian sana, di pojok kiri, di pojok kanan atas, di sana yang kemarin kita tempati mancing teman-temannya yang di video sebelumnya. Kita akan ke sana untuk taming si Castro Raiders teman-teman. Oke, tapi sebelum itu kita buat dulu kibel Gallimimus untuk taming dia ya teman-teman. Kita buat dulu. Kebetulan tadi saya sudah cari telur Gallimimus ya di sini. Ternyata di Redwood banyak sekali telur Gallimimus teman-teman. Jadi saya tinggal pungut-pungut aja teman-teman ya. Oke, tunggu dulu. Kita simpan dulu yang telur lainnya yang saya dapatkan. Ini tadi saya dapatkan juga Argentavis sama Titanoboa teman-teman. Nanti kita buat kibal untuk ini teman-teman ya. Oke, sudah ya. Kalau ini Gallimimus egg-nya itu diambil teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke cooking pot-nya teman-teman ya. Kita ke sini. Kita ambil-ambilin dulu ini teman-teman yang tadi kita sudah buat, yang kemarin di video sebelumnya sudah saya buatkan kibel Argentavis teman-teman. Oke, sekarang kita masukkan kibel mobilnya teman-teman. Kita ambil semua dulu. Kita masukkan telur egg-nya teman-teman ya. Kita masukkan semua lah. Telur Gallimimusnya sudah. Sekarang kita masukkan Sephiroth teman-teman ya. Ini dia Sephiroth ini ya. Sephiroth. Kemudian cooked meat jerky teman-teman. Yang ini teman-teman ya. Oh yang ini teman-teman. Cooked meat jerky. Kita masukin. Terus kalian masukin Mahjong Berry. Setelah itu kalian masukkan fiber seperti biasa sudah ada. Sekarang skin water. Aduh, kekurangan airnya teman-teman. Kita ambil. Kita ambil. Masukkan dulu. Semua terus masukkan ke dalam sini teman-teman. Tinggal kita bakar deh. Oke. Kita simpan dulu yang tidak berkepentingan di sini. Kita simpan dulu ini. Kita ambil ini karena berguna ya, teman-teman. Iya, oke. Ini juga belum berguna. Ini juga. Oke, saya rasa sudah cukup. Apakah selesai? Oke, tinggal sedikit lagi.
Oh ya teman-teman, ya, jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya tentang ARK Mobile. Langsung saja kalian ditulis di kolom komentar jika kalian ingin atau mempunyai ide-ide tentang ARK Mobile, silakan kalian langsung tulis di kolom komentar teman-teman ya. Oke teman-teman, karena berhubung dia sudah jadi, ini dia, kalian bisa lihat kibal Gallimimus teman-teman, dia sudah jadi. Kita ambil dan masukkan lagi ini teman-teman. Oke, kalian bisa lihat dia lagi memasak ya. Kita tunggu aja dulu dia sampai matang ya teman-teman. Oh, kita masukkan dulu ini teman-teman, soalnya cookit meat jerky-nya kurang tadi, kita tambah lagi. Oke, apakah ada yang bisa dipanen? Oke, kita cek ini apakah ada yang bisa dipanen. Tidak ada. Oke, oke, ada di sini ya. Oke, di sini ada, kita simpan dulu. Simpan. Sekarang kita cek apakah sudah semua. Oke ya, kalian bisa lihat kibelnya sudah jadi teman-teman. Dan saya persiapkan ini ya, shooting blam untuk mempercepat timingnya teman-teman ya. Oke, Argentipis gua mana nih? Kita cari Argentipis dulu teman-teman. Oke, di sini ada Argentipis saya ternyata. Tuh, kenapa keluar nih? Oke, simpan dulu. Sekarang kita ke sana teman-teman. Kita ke sana yang tempat kemarin kita mancing ya. Oke, langsung saja kita ke sana. Let's go. Buat teman-teman yang tahu di mana letak letak Katrodes, kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Di mana saja letaknya itu di No Katrodes teman-teman ya. Kemarin saya lihat di sini teman-teman. Saya ada lihat di sini kemarin waktu saya mancing, itu dia ya. Kemarin kan kita mancing di sini teman-teman, itu dia. Kita tinggal timing aja teman-teman. Ada dua ya teman-teman. Kita cek dulu. Kalau bisa kita ambil yang levelnya tinggi teman-teman. Kita cek ini. Oke, ini lebih tinggi teman-teman ya. Kita timing aja ini. Cukit setut. Di sekarang kita cari teman-teman, kita tinggal timing saja. Oke, kita bola dulu ya, kita bola dulu supaya dia tidak kemana-mana cuy. Oke, hei kamu. Oke, dia pingsan cuy. Sekarang kita tinggal kasih ini. Apa langsung ke timing? Oh my god. Kita kasih blam teman-teman supaya lebih cepat sedikit kah? Kita kasih blamnya cuy. Oke, oh iya teman-teman, yang tahu di mana posisi Katrodes ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya cuma nemunya di daerah sini teman-teman. Di daerah sini kalian bisa lihat lokasi saya cuma menemukan di sini teman-teman. Yang mempunyai atau yang tahu di mana lokasi Katrodes ini atau ada di tempat lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Oh my god, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aduh, agak lama kah? Di sini juga bagus buat base teman-teman. Ada air. Nah, di situ juga, di sini juga daerah dataran datar. Mantap sekali buat base di sini teman-teman. Kalau jika kalian mau buat base, kalian ke sini saja teman-teman ya. Mantap sekali di sini teman-teman buat base. Oke,
sambil kita, oh ya, saya lupa nyalakan ini teman-teman, timing cutthroat device. Apakah oke? Masih lah maju. Tidididididid. Tunggu dulu ya teman-teman. Apakah ada di persit-persit? Tidak ada. Kalian bisa lihat teman-teman ya, satu. Ternyata cuman pakai satu kibel aja dan satu blam, dia langsung ke timing teman-teman. Mantap sekali. Iya. Yeah. Kita cek dulu saddle-nya. Cutthroat. Apakah? Cast, oh sorry teman-teman. Cutthroat. Oh ini dia teman-teman. Ternyata saddle-nya itu dibuat di level 61. Jika kalian sudah level 61, kalian bisa tunggangi dia teman-teman. Woi mantap sekali ya teman-teman. Oh teman-teman, jika kalian tahu dino ini untuk apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dino ini spesialis apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan review di episode selanjutnya teman-teman. Kita coba dulu. Kita bawa ke sini dulu teman-teman. Oke. Woi mantap teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video dari saya. Nanti kita lanjut di next episode. Yang mempunyai ide tentang air kam mobile, silakan kalian langsung tulis di kolom komentar. Dan jika kalian mau bertanya, silahkan juga kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Jangan ragu ya teman-teman. Nanti kita akan diskusikan tentang air kam mobile ini teman-teman. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sampai ketemu di next episode teman-teman. Tididididid. Cutthroat. Kamu sangat mantap Cutthroat. Mantap.